bukan maju, mundur. Coba lagi sama gue, Maesefa. Kali ini gue pastinya akan unboxing velg terbaru dari HSR. Tapi kali ini gue juga gak sendirian. Gue sama musuh gue yang lain, gue 4-0. Tunggu sebentar, gue akan unboxing. Gue balikin motor dulu ya. Assalamualaikum. Halo guys, HSR, ini dia musuh gue yang kemarin babat ajis gue 4-0. Kali ini gue gak akan biarin dibabat guys, karena gue yakin banget sama velg gue yang ini. Aduh, masih bisa ngomongin velg dia yang sebelah situ. Aduh silau, gue ngeliatnya udah silau. Ngeliatnya udah silau. Coba emang velg tuh kayak gimana sih, kasih tau dulu dong. Velg gue, lihat warnanya hitam, keren. Pastinya dia tuh bentuknya kayak jaring laba-laba. Khas gak nih? Ini khas dari HSR. Terbaru cuy. Gak ada yang punya. Coba cari. Ya karena itu udah model lama, udah gak ada keluar lagi kayaknya deh. Ih, itu justru model baru. Ini adalah velg terbaru dari HSR. Udah gak ada. Mana ada? Ada gak? Coba tanya, Mas HSR. Ini yang lama apa yang baru, gue tanya? Tengah-tengah. Lu main aman lu ya, main aman lu. Ini tuh model lama, lu liat nih model baru. Ini, aduh gua bilang. Aduh ya Allah, ini model baru. Makanya gua unboxing, ini yang terbaru dari Pelek Serwin. Oke. Modelnya aja udah beda sama kayak gitu. Iya justru beda. Iya beda. Modelnya panjang banget nih, model belakang. Belakang nih. Pohon kali bisa ini bisa tumbuh berarti? Bisa dong, lu siram aja terus tiap hari pakai duit. Ini gue tanya deh kak, ini apa nih? Ini apa? Ini namanya apa? Oh, ini namanya aksesoris. Kalau ibaratnya ya Syahrini. Ini tuh velg itu tuh dekat Syahrini. Jadi dia bisa ngambil semua cowok yang mana aja, laki-laki juga bisa, yang enggak. Tapi lo harus tahu kalau ini nih model klasik kayak gini itu memang didemenin sama orang-orang luar sana. Jadi kalau orang-orang yang ada di Indonesia nih, di Jakarta nih ngeliat velg kayak gini, itu pasti langsung diambil ini dari semua velg yang mencolok yang ada misalnya di Rita Motorsport. Ambil satu yang warna kuning pasti kelihatan. Ya kan? Orang pasti lebih pilih itu dibandingkan dengan warna hitam atau warna super biasa. Mobil tuh persiapannya dari mana? Dari velg sama ban. Apa lu? Oke, okay.
luar. Woi, lu keren banget ya. Kalau Rally apa? Juga bisa sama. Apa? Iya, muter-muter. Kayak bisa. Ya muter, kayak muter tapi juga ban. Ban juga muter di mana-mana juga. Iya, iya, tapi kan sama drifting juga. Dia lagi balapan, selesai balapan berhenti. Keluar dari samping melon begini. Iya, benar. Udah kotor duluan. Iya. Selain Jess, apa lagi sih? Selain apa lagi sih? Selain Jess? Apa Nissan Mars? Yaris. Yaris. Mars. Ya kan? Ah, oke. Okay. Gini aja deh. Nissan Mars gitu kan. Imut-imut tuh. Nissan Mars lagi. Imut kayak gini. Aduh. Nah, mau tau kan? Sama tuh kecil banget kan? Kalau misalnya pakai. Ya, gak cukup kelihatannya. Kelihatan sporty kagak. Bukan. Kagak. Jauh lebih lebar. Apanya? Jauh lebih lebar peleknya. Kan lu liat ada yang luar begini. Iya. Yeah. Begini. Jadi jauh lebih lebar. Jadi itu membuat mobil yang kecil jauh lebih terlihat gagah di kaki-kakinya. Lebih lebar ini ternyata lebih besar kalau dipakai di mobil. Lebih kuat lah ini, lihat dong. Nah,
kenapa kalian pengen punya velg dari HMR. Iya benar. Dan tadi kan gue udah kasih tahu nih ini kenapa bisa buat apa ya kan? Bisa buat ini buat kotoran, jadi kalau misalnya lo baik-baikin dia, ini dia milih nih deskripsinya nih. Jadi kalau baik-baikin dia, pasti lo yang dapat.